Si Pali Sporty. Yo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi di video gue beberapa hari ini rame banget masalah Fahmi dan Ratu. Ya, kalau kalian lihat video gue tembus semua di atas 40 ribu penonton. Bahkan ada sampai 70 ribu penonton. Wah, menarik. Jadi gue bakal ngebahas lagi perkembangan mereka. Agak aneh ya, tapi yaudahlah. Gue bahas aja lagi karena ya mereka masih rame-rame dibahasin. Tapi di sini kalau kalian lihat thumbnailnya, ayo siapa coba itu guys? Satu hal itu yang bikin gue penasaran teman, siapa cowok itu, dan gue bakal coba mencari tahu dan gue menelusuri siapa cowok tahu itu. Kok tahu itu sih? Intinya cowok itu ya. Jadi buat teman-teman nih yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa nih diklik tombol subscribe, dilakukan like, komen, dan di share video ini. Sangat disayangkan sih ya. Padahal gue pengen lihat Farhad, tapi kok dia deket sama si Ratu. Aduh. Bikin gue kayak overthinking aja. Nah, semoga overthinking ini terselesaikan ya di channel ini. Ya, sekalian gue overthinking, kita bakal bahas rame-rame siapa cowok ini ya. Oke, let's go, kita bahas. Oke, di sini ada video TikTok dari Yuna Juna ya. Nah, dia memposting video di sini dengan jumlah penonton itu di 185 penonton ya guys. Ya, jumlah pengikutnya nggak banyak. Tapi di sini dia ngupload, wow, video-video dia sebelumnya belum viral, tapi di sini dia viral saat mengupload. Ding. Oke. Terus di sini kita coba klik video dan kita bisa lihat tulisan captionnya. Ingat kata Fahmi. Apaan tuh? Ini cuma media sosial. Iya, ini cuma media sosial. Oke, jadi gue paham sih. Di media sosial deket, tapi di asli real life-nya enggak, hanya sebatas konten. Oke, kita lihat ya videonya ya. Berlama-lama kemudian. Bentar. Sebelum kita masuk JJ, kita lihat dulu nih. Ini foto Fahmi. Idi. Tangannya gandengan nih. Ini sih yang bikin gua salfok. Kayaknya udah lebih dari sekedar temen sih ini. Gandengan cuy. Hey. Gemes banget kalian. Ini bahkan yang ini aja kagak gandengan ya. Bentar. Jangan kayak Una ya. Tangannya kayak gini dibalik. Itu tangan siapa tuh? Bukan tangan Ratu kan itu? Oh, Fahmi, tanganmu nakal juga ya. Salpok sama tangannya Fahmi. Oke. Okay. Si Pali Sporty. Cek postingan terakhir Ratu. Aula. Aulia. Kok Aula sih? Gedung itu. Hahaha, selamat overthinking, Pak. Oke, gue setel lagi tanpa gue skip. Aduh. Foto ya berduaan, deket-deket, ngadep belakang, aduh, mana teman-teman, lihat foto ini, ya bikin overthinking sih, aduh. Okay. Ini bukan Fahmi sih, ini bukan Fahmi dong. Fahmi badannya nggak kayak gini. Duranet. Duranet ini siapa, guys? Aduh.
Siapakah cowok ini, guys? Di tag ratu lagi ya. Oke. Okay. Bentar. Di sini ya. Ini kayaknya ratu bales deh. Ini ratu bales tekan video ini. Kenapa? Nih, kalau kalian lihat, ini nih kalau Instagram kalau misalnya dibales ya, kalau kayak kita nge-tag kan di sini cowok ini kayak nge-tag ratu nih. Ratu sial. Oke, okay. Ratu ya. Di-tag ya ratu ya. Nah, kalau kalian lihat ini di sini piala. Dia muncul di story-nya ratu nih. Netizen dapet aja ya. Nanti gue cari tahu nih siapa nih cowok ini, tenang. FKR Project selalu mencari tahu berita yang lagi viral ya. Selalu dicari tahu ya sampai akar-akarnya ya. Ya, karena gue juga penasaran. Bukannya mencari tahu, cuma ya gue cari tahu karena gue penasaran dan gue ya udah gue posting aja gitu ya. Oke, kita coba pendapat netizen ya. Mereka teh yang bakal bantu riliskan lagu baru Ratu ya. Kayak Steam. Jadi jangan overthinking. Kalau dihapus sih enggak mau kesalahpahaman ya. Oh, jadi Fatihah Nisa ini adalah sekretarisnya Ratu. Kok bisa tahu gitu? Enggak. Iya, jadi ya bisa jadi sih. Yang gua dapat infonya kalau cowok ini adalah pemain musik, teman-teman. Ya. Oke. Okay. Heh, bukan Arya saudaranya Ratu ya? Itu Kevin woi, kalau Aries kurus. Sia, itu Kevin sia, bukan Ari. Bukannya Arya mah saudaranya Ratu ya? Ini sama komennya. Kalau saudara kenapa di IG-nya Ratu dihapus itu story-nya? Itu kamu banyak paham. Ini yang bikin kayak loh kok dihapus, jadi bikin overthinking ya. Wah, kenapa coba dihapus? Nah, kalau emang cuma sosmed aja, tentu di belakang kamera mereka cuek-cuek aja. Iya nggak sih? Oke, teori baru, Aries. Baru nyadar nomor punggungnya Ratu, tanggal lahirnya gue. Dah skip komentar kayak gini ya, dah skip, udah ngaco udah komentarnya. Malah skip, oke. Tentu saja yang pertama gue bakal mencari tahu dulu teman-teman di Instagramnya Ratu. Let's go. Terus Instagramnya Ratu, di sini kita bisa lihat ya, ini Instagram realnya Ratu. Dan gue coba cek yang pertama adalah story-nya Ratu, teman-teman. Kita cek dulu story-nya Ratu. Ini apa nih? Kulit kita. Nah, kebetulan Bright Doors ini mengeluarkan produk mudah menyerap dan mudah menyerap. Aku tidak peduli. Kalau dong, lihat dong. Kalau dari Alia sendiri ini persiapannya kan, kalau dari Pintu kemarin udah latihan. Alia persiapannya apa? Ini Ratu tapi ini cewek ya, yang tag cewek. Natasha Yulan, next. Satu kata buat tim AHA. Cukup. Oh, piala guys, piala. Bukan hati ya, jadi jangan overthinking ya. Piala. Next. Detect Unti, cewek. Next. Siapa ini? Wata Arlintar dan Aurel. Okay. Siapa ini? King Moto. Oh, King Moto. Gak tahu siapa itu. Okay, di sini gue menyimpulkan kita tidak dapat menemukan dari story-nya Kevin ya, teman-teman. So, kita coba cek dari postingannya apakah ada sosok cowok tersebut. Okay, kita lihat ya. Yang badannya besar. Badannya besar. Tidak ada. Oke, okay. Kita langsung masuk ke Instagramnya Kevin. Okay. Gue agak ragu sih ini, apakah Kevin ini maksudnya? Masalahnya di sini kagak ada postingan Ratu. Nih kagak ada. Gue coba cari. Pas gue cek storynya teman-teman. Boom. Oh, lagunya copyright aja. Si paling sporty. Si paling sporty ya teman-teman. Sporty. Ratu gemes Duran NT. Dura Nastri. Hmm.
Coba komen sebelum gua komen ini, kira-kira ini siapa guys? Dan bener aja, di sini kagak ada lambang piala ya, kagak ada ya di bawah-bawah ini. Dan di story Ratu udah nggak ada story-nya dia. Padahal udah di-tag loh di sini. Ya, bisa jadi dia cuma pengen rilis lagu. Satu. Kedua, ini guru lesnya pianonya Ratu. Bisa jadi. Dan di sini juga tidak ada foto Ratu, teman-teman. Anjas, kelas ya. Oke. Oh iya. Nah, gimana guys, teman-teman? Nah, ini aja ya. Mungkin gua udah dapat ya, kalau kalian mau mencari Instagramnya ya, kalian bisa cari di Kevin Hennedy. Gua agak susah tadi nyarinya, teman-teman. Siapa orang ini? Karena yang di video tadi cuma dari belakang. Setelah gua telusuri-telusuri, baca-baca komen, dapat juga Instagramnya. Kevin siapa? Buka yang malah muncul Kevin Anggara. Enggak mungkin sekali, ya udah ya. So, menurut gue sih bukan, jadi kita nggak perlu overthinking buat Farhad comeback. So, misal ya kita nggak perlu overthinking gitu. Kalau ini emang cuma sebatas piano gitu, pemain musik gitu ya. Ya, bisa jadi ngerilis lagu, satu. Bisa jadi juga temen ya, ya udahlah. So, mereka juga nggak peluk-pelukan. Yang bikin gue curiga peluk-pelukan adalah si Fahmi tadi. Dipegang pinggulnya aja, sekelas babar. Ya adalah ya, thanks yang buat kalian nonton video ini. So, jangan overthinking ya. Jadi udah clear, jadi ini ya sebatas teman aja ya, sebatas teman menurut gue, sebatas teman. Dan yo udah. Oke, gue pengen ngasih tahu dulu sebelum gue mengakhiri video ini, gue kalau buat konten nggak pernah namanya pakai skrip, teman-teman. So, gue minta maaf kalau misalnya ada salah kata. Kalau emang ada kata-kata baik, silahkan diambil baiknya. Gue nggak tahu kata buruknya. Video gue misalnya nih banyak kata-kata buruknya, ya udah, jadikanlah konten gue hanya konten hiburan semata saja ya. Oke, guys, gue di sini Fadli. Sampai jumpa di video selanjutnya. And see you. Goodbye. Bye-bye.